Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan pemandu channel. Kali ini saya akan coba untuk memberikan tips cara membersihkan pagar rumah ya, yang kena jamur ya. Karena ini pagar rumah ini sehabis hujan, berhubung warnanya putih sehingga dia keluar jamur itu guys ya, keluar jamur hitam, dan tentunya sulit dibersihkan ya. Kita sudah beberapa kali kita coba dengan air, kita gosok, ternyata susah dibersihkan ya, membutuhkan tenaga. Dan kali ini saya coba akan menunjukkan bagaimana caranya agar dengan sedikit tenaga pagar jadi kinclong, jamur-jamur jadi kinclong. Ini dia. Oke guys, kita langsung aja kita siapkan bahan-bahannya guys ya. Kita siapkan tempat yang kita kasih air secukupnya ya, air secukupnya. Kemudian ini dia bahannya. Oke, iya, citric acid atau citron guys ya. Cukup beli satu aja, nanti akan kita campur. Kemudian, dan jangan lupa Anda membeli sabun atau sabun untuk cuci piring guys ya. Itu ini dia, ya, terserah mau merek apa, tidak ada masalah ya. Dan kebetulan ini ada untuk cuci piring guys ya. Dan lagi ini kita sudah kita siapkan bahan-bahannya ya, mulai dari tempat yang berisi air, kemudian sidrun, kemudian sabun untuk cuci piring. Dan ini dia, tak lupa kita siapkan handscoon ya, handscoon untuk melindungi tangan tentunya ya. Ini sudah bahan-bahan sudah kita siapkan. Kemudian kita apa itu, kita masukkan sidrunnya. Ini dia sidrun, kita masukkan ya semuanya guys. Iya, kemudian setelah dimasukkan di dalam air, kita aduk-aduk ya, kita aduk-aduk sampai sidrun itu larut guys ya, sampai sidrunnya larut ya, jadi biar menyatu dengan air. Oke, kemudian setelah kita aduk-aduk yang terasa cukup larut ya, kemudian kita tuangkan kurang lebih 30 mili ya, 30 mili sabun cuci piring ya, terserah ya, mau ekonomi, mau pakai Sunlight, mau pakai Mama Lemon, mau pakai merek apapun tidak ada masalah. Ini langsung kita tuangkan ya, kita tuangkan ya, kita tuangkan secukupnya aja guys ya. Kemudian kita
Setelah itu kita aduk-aduk ya, supaya larut guys. Ini dia, ayo kita aduk-aduk supaya larut, supaya menyatu antara air sitrun dengan sabun. Iya, ini dia sudah menyatu. Kemudian kita siapkan spon guys ya. Baik, langsung kita coba. Ya, ini adalah bekas jamur ya, seperti yang Anda lihat ya, kita gosok. Nah, kita gosok-gosok tanpa mengeluarkan tenaga ya, tapi cukup di mudah sekali guys ya. Ini kita gesek supaya jamur hilang ya. Sekali lagi, kalau Anda ingin aman ya, pakai sarung tangan ya. Ini kebetulan saya tidak pakai ini. Oke, kita lihat tanpa menguras tenaga yang ekstra, cukup digosok-gosok aja ya. Nanti akan kita lihat bagaimana hasilnya ya, setelah kita gosok pakai campuran antara sitrum dengan sabun. Iya, ini kan posisi pintu kan masih banyak jamur ya, saya banyak jamur ya. Alhamdulillah, kita gosok-gosok. Biayanya gak mahal ya, cukup 2000 saja. Iya, cukup 2000 pintu atau pagar rumah jadi kinclong. Oke, ya harus hati-hati. Kita gosok rata sekali guys ya. Kalau memang ada masih hitam, kita ulangi lagi begitu. Seperti yang Anda lihat di video kali ini ya, kita gosok pintunya ya. Ini yang seperti yang lihat ya, di sisi sebelah kanan tampak sudah bersih. Oke, kita langsung geser ke bawah ya. Ya memang kalau pagar cat putih ini ya, risikonya ketika hujan sudah tidak ada, akhirnya dia keluar jamur ya, jadi tampak kelihatan sekali itu loh, seperti rumah lama. Ya ini dia, kita lihat ya. Iya, ini masih jamur guys. Wow, susah ini ya, tapi berkat sitrun dicampur dengan sabun, semua jadi hilang ya, semua jadi rontok tanpa mengeluarkan tenaga ekstra. Oke guys, ya kita gosok-gosok kemudian sampai rata ya, sampai hitamnya itu hilang ya, udah jamur ini ya. Karena tanpa sitrun dengan air aja cukup sulit gitu loh, dia mengeluarkan banyak sekali tenaga supaya kembali menjadi kinclong. Kita gosok lagi, kita ulangi lagi seperti yang Anda lihat di layar HP Anda. Bagaimana hasilnya? Oke, kita gosok-gosok lagi, kita gosok lagi, kemudian wow, hasilnya lumayan guys ya, masih perlu digosok lagi nih. Setelah itu guys, setelah gosok, ini hasilnya secara keseluruhan kinclong ya, seperti
baru lagi. Iya, jadi tidak biaya mahal, cukup 2000 saja. Oke guys, ya ini dia adalah tips untuk membersihkan pagar yang berjamur ya. Caranya itu tadi, cukup dicampurkan sitrun dengan sabun cuci piring. Oke guys, silakan dicoba. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.